Halo healthy people, kalau seandainya kalian lagi mau cari tips olahraga dan juga kesehatan yang di rumah aja, kalian berada di channel yang tepat. Nah, hari ini aku bakalan sharing 5 gerakan yang biasa aku lakuin untuk gerakan melatih otot tangan. Nah, ini gerakannya bakalan pakai dumbbell. Ini pakai dumbbell, tapi kalau seandainya kalian nggak punya dumbbell, kalian juga bisa pakai botol air. Nah, untuk dumbbellnya sendiri, kalian bisa pakai dari 0,5 sampai 3 kilo. Jangan terlalu berat dulu, dimulai dari yang ringan-ringan biar nggak cedera. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe biar terus dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Like a love letter.
Mau minum rasa favorit aku banget. Ini tuh rasa vanila kurma madu. Jadi aku cukup pakai 1 scoop aja setelah olahraga. Karena ini proteinnya tuh udah 24 gram dan kalorinya tuh cuma 130. Jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi diet. Nah, oke, ini tinggal aku shake aja. Gampang banget larutnya. Cuma shake 3 kali udah larut. Nah, ini tuh sebenarnya terbuat dari susu sapi, ekstrak susu sapi, tapi yang diambil tuh cuman proteinnya aja. Dan juga untuk karbohidrat dan lemaknya tuh super rendah, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau sampai kalian lagi diet. Nah, favorit aku banget, jadi kayak abis olahraga biasanya yang paling aku tunggu-tunggu adalah minum whey protein. Karena kayak apa ya, guilt free dessert kali ya, karena manis tapi gak merasa bersalah, karena ini cocok banget buat dia. Nah, udah segitu dulu video hari ini. Kalau seandainya kalian masih mau tanya-tanya, kalian boleh langsung komen aja di bawah. Ataupun kalau seandainya kalian mau request, boleh juga silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Aku juga share tips-tips di Instagram dan juga TikTok di @sallyfastly. Dan untuk kalian yang penasaran sama whey protein, kalian bisa langsung cek aja di Muscle First Official Shop di Shopee ataupun bisa cek di Instagramnya @musclefirstofficial. Segitu dulu video hari ini. Bye!